Assalamualaikum, anda bersama dengan saya, pengacara anda hari ini, Cik Fia Popet Popet dalam Coklat War. Okey, guys, Coklat War ni... Oi, diam, aku nak cakap. Bagi aku Popet Popet. Okey, Coklat War ni bersempena dengan Hari Coklat Sedunia di mana dua tim kita hari ini, tim Pagi Suria dan juga Suria Petang kena sahut cabaran ni. Cabaran apa? Buat coklat truffle, guys. Hebat ke tidak? Korang ni macam... Laki aku tak! Sebelum tu, kita nak kenal dulu dengan tim Pagi Suria. Dia ada nama kumpulan dia. Hari ini kita buat coklat truffle. Dan kami bangga sebab pertama kali kami sebut benda tu hari ini. Coklat truffle. Macam mana dah? Macam tu lah. Rasai coklat sebenar dari kami, kumpulan Ferrero Rosa. Ditatahkan oleh bintang-bintang dan juga... Sekarang ni kita nak tahu apa nama kumpulan Suria Petang. Yeah! Okey. Apa kak? Oh, coconut. Coconut lut. Kacau-kacau kerah. Hebat, memang pakar membuat coklat ni. Nak buat truffle ni sebutnya mudah, tapi nak buat dia nampak macam mudah. Tapi bila dia orang buat, kita akan tengok betapa huaranya kan. Cabaran ini, saya tak nak demo dulu. Ya, dia, saya brief aja. Oh. Ah, bye-bye semua ada. Saya ingat dia boleh tengok kat sini. Kita mulakan, saya bagi masa 10 minit ya. Dan kita boleh mula dari sekarang. Alright, mula kita buka apa-apa kat timbul. Inilah kali pertama masak, tapi adalah masak acar buah. Acar buah tak isi sedap sangat. Kenapa? Macam kumpulan saya dah bagi baik kerja. Saya akan berada di bahagian dapur. Fizi lebih kepada mencari bahan-bahan. Ajak macam biasalah punchline. Tim ni macam mana? Pemenang dipilih berdasarkan apa, Syar? Kita nak tengok kreativiti dia, cara dia buat inti dia tu. Jadi kita jadi. Kerana kalau dia tersalah, dia akan separate di antara lemak dengan air itu kan. Dia separate. Sejujurnya, Isef, Fizi, Ali dan Ajak ni tak biasa kalau buat coklat-coklat, kek ke chips ke. Kita orang lebih kepada macam pastry. Dalam masa 10 minit saja, diorang kena settlekan untuk buat ni. Di antara tim Pagi Suria dan juga Suria Petang, tim mana yang lebih hebat? Tak yang gelap ni, ya? Okey, dah settle. Mik yang ni. Aku rasa Fizi nak main timbang daripada tadi. Kita timbang tak masuk-masuk pun. Sabar. Aku tengah tengok dia. Mik senang nak buat benda lain. Aku tadi sebab nak tunjuk lah. Satu hazelnut base, 150 gram. Masukkan vanila 20 gram. Masukkan yang satu koko 150 gram yang kami serai. Okey, selesai. Ini. Dah mengelegak lah, dah mengelegak lah. Tolong. Okey, chef. Selepas diorang dah masak coklat ni, diorang kena keraskan coklat tu. Iya, dia kena campurkan tu. Susu tu masuk dalam ni. Wih, sedaplah bau susu dia. Vanilla. Satu gram. Pendapat saya tentang Suria Petang ni, mereka lebih berpengalaman di dapur. Sebab kalau tengok seorang-seorang pun umur dah 50 lebih semua kan. Jadi macam pengalaman tu yang membawa atau mendewasakan orang di gelanggang coklat truffle ni. Chef, kalau chef lihat sekarang ni, kumpulan mana yang lebih orang kata mementingkan kebersihan dari segi tempat dia? Setakat ni lah, setakat ni saya rasa kami sebenarnya dapat tahu yang kami ni berkebolehan. Berkebolehan memasak, berkebolehan buat coklat, kami campur-campur, kami adun-adunkan, kami kacau-kacau. Alhamdulillah, semuanya kami belajarlah di sini. Kita tengok organizer kita sangat rajin. Ada 53 saat sahaja. Cepat tim Suria. Tim Pagi Suria. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Yang paling susah sebenarnya nak kontrol si Fizi Ali dengan Ajak. Sebab dua orang ni, kalau yang zoo yang jenis binatang yang duduk kandang ujung sekali, yang liar. Jadi, saya alhamdulillah saya gosok belakang dia orang, saya selawat sikit bagi dia orang tenang masa buat kerja. Tapi alhamdulillah lah, Fizi Ali ada pengalaman masak. Ajak ni dia ada pengalaman menipu. Kalau kita tengok grup Ferrero Rosa ni,
dia cantik, dia smooth. Okey. Kalau kita tengok ni, dia dah sedikit split. Dia berminyak nampak? Dia jatuh. So, kalau saya tak jadi announcer, saya boleh jadi tukang masak. Saya semua boleh. Menjahit boleh, jet manik. Alamuci mani pula. Kita akan bekukan ni sebentar dan kita akan tengok hasil selepas kita diorang bekukan. Okey, tapi eh? Untuk round yang ni yang menang. Ah, kita kasih hadiah dulu. Rosa! Apa yang kita dapat? Selain daripada dapat lebihkan masa dengan semua tim Suria. Dapat kepuasan sebab coklat ni benda yang diminati ramai. Apabila kita mendalami sesuatu yang diminati ramai, secara automatik yang ngantuk jadi tak ngantuk dek. Daripada pagi on air ni. Okey, bentukkan truffle kita boleh pakai sudu je. Oh. Okey. Biasa kita ambil macam ni. Satu scoop bagi untuk satu kali makan. Okey. Ni. Okey, dan kita kena roll. Oh. On the ulang. Yeah, on the Kalau so semua koko ni dengan asin sugar ni kita campur je. Wow. Ah, jadilah yang ini eh. Kita nak lekatkan dengan semua koko. Kita perlu salut dia dengan satu coklat lagi. Oh. So saya akan ambil coklat kat sini sikit. Yang white tu dia. Itu tujuan kita pakai glove eh. Kalau original, kalau dekat sizzler kat kampung saya semua dia celup je macam ni. Then roll. There you go. Okay. Lemak kan? Kan sikit je dan kita terus roll dalam coklat. Saya nak bagi challenge, you kena buat sendiri. Saya bagi masa 10 minit lagi. Okay. Kita mulakan. Balik. Go, go, go. Dalam coklat, saya sebenarnya lebih dikenali dengan Chef Coklat. So, saya dah 28 tahun dalam dunia coklat ni. Dan tapi masak ni dah daripada kecil lah. Umur saya dah 10 tahun dah ikut arwah bapak saya masak. Sampai hati. Penat-penat buat coklat tak menang-menang. Sampai hati. Dia. 10, 1, 3, 2, 1. Host hancur. Tak payahlah kekallah host ni. Host ni tukar. Sebab apa? Host ni. Host tu tak berapa sangat tukarlah. Tapi Cik Pia. Power. Mungkin lepas ni kalau ada pertandingan laga-laga lipas, laga cacing boleh panggil dia. Kampung-kampung boleh panggil Cik Pia. Sebenarnya kalau kita lihat saya punya coklat truffle ni, dia lebih kepada konsep muka. Rasa tak? Ini mata. Dua ni mata. Oh, ini hidung. Satu ini buka, satu bertutup. Kenapa? Ada maksud tersendiri. Ini maksudnya mata berkenyit. Maksudnya, jangan pandang kami sebelah mata. Ini konsep dia. Yang ni apa ni? Bakso XL ke? Ini adalah konsep kami sebenarnya. Suria Petang. SOP yang disediakan oleh orang kata cair dalam mulut. Ha, gitu. Chef suka tak, Chef? Chef suka tak? Sebenarnya kami tak setuju dengan Chef Amir itu. Chef Amir macam berat sebelah pada awalnya. Tapi nak buat macam mana kan? Everybody can cook. Chef. Okey, sekarang. Untuk round ini kali ini, saya rasa saya bagi ya ini. Okey, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Suria FM yang sudi datang ke tempat saya pada hari ini dan sudi berlawan di tempat saya. So hari ini kita punya tema adalah coklat dan saya sangat berbangga dengan bakat-bakat mereka yang terpendam yang mereka tunjukkan hari ini dan juga semangat kerjasama yang diorang tunjukkan. Ya, Coklat War hari ini dah pun tamat dah sampai ke penghujung di mana Ferrarosa 1 dan juga Coconut Leg kacau-kacau keras 1. Ya. 1-1. Ya, seri. Seri. Jadi, sabar. Hey, sabar dulu. Nanti sebelum kita nak buat pengumuman sikit. Okey, dan kita sebenarnya ada nak bagi tahu yang sebab korang kan seri. So macam mana kita nak tentukan pemenang? Jadi kita nak bagi tahu. Kita nak jom lawan lagi sekali. Pada tahun depan.